makan, karena kebanyakan teman-teman penasaran bagaimana sih kalau kita lagi pakai cadar terus makan di luar, sulit nggak sih gitu. Banyak banget yang nanya kayak gitu, dan hari ini Wow mau ngasih lihat ke teman-teman semua tutorial makan pakai cadar. Sebenarnya nggak sulit, karena sebenarnya kita itu makannya sama aja sih kayak kalian yang nggak pakai cadar gitu. Hanya bedanya ketika kita sudah pakai cadar, kita itu nggak akan pernah bisa makan pakai tangan kiri. Karena kenapa? Tangan kirinya digunakan untuk pegang cadar gitu. Jadi biasanya sih kalau makan ayam ataupun sesuatu yang harus digigit, jadi di apa ini namanya? Dipotong. Iya, dipotong ataupun dicubit pakai tangan. Makan ya. Wurubah, 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 غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسأل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا